Assalamualaikum teman-teman, hari kita mau main game Sakura ya. Mio Mio, katanya ada wahana bermain baru loh Mio di taman bermain. Oh iya kakak, ya udah kita ke sana yuk. Ya Mio, baru direnovasi, bagus banget Mio. Oh iya kak, nanti kita ke sana kak. Ya Mio, ayo Mio, kita pergi ke sana. Banyak pohon-pohonnya dan itu, wah, kayaknya itu permainan yang biasanya buat anak kecil itu kan Mio. Iya kak, wih keren sekali kak. Wah ada permainan ekstrim dari nggak ekstrim. Wih keren sekali ya Mio. Ini ada ayunan, ini bisa untuk anak kecil. Naik-naik. Ini juga kayaknya bisa untuk kita deh Mio. Coba kita naik Mio. Wah ini ada jemputannya, sudah pasti kita bisa duduk Mio. Oh ini buat anak bayi Mio. Nanti naik ke atas sini, langsung jatuh dan nanti turun di sini. Wah kayak roller coaster ya Mio, tapi versi anak-anak. Wih. Wah ini ada apa Mio? Ayo Mio kita coba. Ya kak kita coba kak. Apakah bagus Mio? Wah lompat lompat lompat. Wah gak usah lompat Mio, kita tinggal muterin aja. Wah jatuh lagi Mio. Ya ampun Mio, kita harus naik berarti Mio. Gak boleh lompat lompat. Maksudnya harus lompat lompat. Tapi jalan aja kak, lurus tangganya. Ya si Mio jalan aja lurus ke tangganya. Wah, ini ada jalan menuju pakai sepeda ke sana. Ini ada water boom dan ini bisa, wah, kita bisa naik-naik di sini, Mio. Wih, ini bisa langsung turun pakai tangga. Ini bisa langsung serurutan. Kita mau yang baru, Mio. Kita mau lewat sini. Ya, Kak, kita lewat sini, Kak. Oh, aku mau lewat sini, sini. Ah, wih, aku hampir saja jatuh. Ya ampun. Oh, aku akan lewat sini, 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 dan sini. Wah, keren sekali aku. Oh, sekarang aku akan naik perusuta. Oh, aku akan coba. Wah, naiknya warna-warni seperti ini. Wah, bola. Ini beneran lah, bolanya bagus-bagus banget. Wah, aku dikasih warna lumpur-lumpur warna hijau seperti ini. Apa lumpur-lumpur warna hijau ini? Wih, tapi wanginya harum, gak kayak wangi lumpur. Naik, naik, naik. Aduh, ada apa lagi ya di sini? Jangan bilang cuma ada ini doang. Wah, aku juga mau naik permainan ini. Wah, aku bisa lancar naik sepedanya. Wih, nah, untung di sini ada, anu. Wah, ternyata ini sepeda terbang, bukan sepeda biasa. Ini sepeda terbang ternyata. Wih. Wah sudah, keren sekali ya. Ya udah, aku mau turun lewat perosotan. Aku nggak mau lewat situ. Aku mau lewat perosotan aja. Lompat, kerusur. Wow. Wah keren sekali. Perasaan cuma ada ayunan deh. Lah, itu Kak Sakura kan bukannya? Ya ampun Kak Sakura. Hai Yuta, ya ampun itu kak, topi Kak Sakura baru ya? Iya dong, baru beli. Wih, wah ini ada versi double-nya, versi bisa makan satu keluarga. Wih, seru nih kalau ngajak satu keluarga makan di sini, pasti seru banget. Wih, keren lagi. Wow, 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 wow. Keren banget. Ya udah deh, aku pergi. Aku mau lihat yang lain dulu. Masa cuma lihat yang itu doang? Aku kan gak mau. Wah ini ada rumah pink seperti Barbie. Wah tapi isinya cuma kayak gitu. Wah tapi isinya cuma kayak gini doang. Oh ini ada jendelanya, kita bisa keluar dari sini hanya menggunakan jendela. Wih kreatif sekali ya yang buat. Wih ini juga bentuknya kayak gini, bagus. Wah keren. Bagian bawah dari sini sih kayak gini ya. Tapi kalau dilihat dari atas kelihatan mewah dan megah sekali. Wah keren. Menyeru juga sama itu. Wah aku mau lewat sini deh. Wah labirin ini labirin yang paling gampang, karena cuman perlu ikutin arah jalannya aja. Nah ini mah gampang banget, gak mudah ini gampang. Wah sudah yeay akhirnya. Wah aku juga bisa main ini dan ini seru sekali. Yuta, kalau kamu mau tahu ruang rahasia yang sangat bagus di sini, kamu harus kasih kakak uang 10.000. Hah? Uang 10.000 kak, untuk apa? Ada deh, mana? Kamu beli mie gacoan? Oh, ya udah kak. Wah makasih ya, itu ruang rahasianya ada di
dalam labirin itu. Hah, dalam labirin? Iya, dalam labirin. Di mana ya? Udah, masuk aja di labirin itu. Kakak udah buka kunci ruang rahasianya kok. Oh ya udah, katanya di situ di labirinnya katanya. Katanya ruang rahasia di labirin. Ah, aku akan coba puterin labirinnya lagi. Oh iya ya, Mio di mana ya? Masa Mio hilang sih? Nanti aku bakal cari Mio deh. Mio sebenarnya di mana? Mana ruang rahasia? Aku udah kayaknya udah muterin setengah. Ini ada kayak lubang. Masuk ah. Kenapa aku ada di sini? Ya ampun, aku masuk ke dalam lubang. Wah, ini isinya ada emas, mutiara, dan lain-lain. Wah, keren ini. Aku bisa kaya kalau kayak gini. Wih, tahu gitu nggak dikasih 10.000, tapi ratusan juta. Wah, ini mah harus aku rahasiakan sendiri. Nggak boleh ada yang tahu. Ya ampun. Ih, kakak di mana sih? Mio nggak ada ketemu kakak. Kakak, ya ampun, mana nih kakak nih? Ya ampun, mana kakak nggak ketemu? Mia harus, ya ampun kak, apa ini kak? Ini emas dan mutiara kak. Ya ampun, ini nggak boleh ada yang tahu sih kak. Cuman kita doang yang harusnya tahu. Ya Mio. Tuh gimana kalau ada yang main labirin ini terus jatuh ke sini? Iya kak, aduh semoga aja nggak ada ya Mio. Tapi kan aku lihat tadi sepi Mio, jadi kayaknya nggak ada deh yang bakal main di sini. Kalau Mio berguling di sini bakal jadi kayak apa ya kak? Coba aja Mio. Mio bakal malas berguling, jadi Mio kayak gini-gini aja. Wah, Mio bakal nempel ke seluruh emas yang ada di sini. Wih. Wah kak, Mio jadi kayak gini kak. Mio cantik sekali kak. Mio berlumur emas kak, Mio jadi kayak gini malahan. Wah, Mio pegang iPhone emas kak. Wih, Mio coba kamu keluar Mio. Gimana ya kak, coba Mio lompat. Wah, Mio balik ke sini lagi. Mio bakal bilang ke Kak Sakura. Kak Sakura, itu lubangnya isinya emas dan mutiara ya, kok bagus banget. Iya Yuta, Mio memang isinya kayak gitu. Tapi hati-hati ya, biasanya ada monster yang masuk ke situ di malam hari, jadi kalian gak boleh malam hari ke situ ya. Kakak bohong, masa ada monster sih? Ngapain kakak bangun kayak gitu kalau ada monsternya? Ih, gak apa-apa Yuta, Mio, tapi kalian gak boleh malam-malam ya ke sana. Iya kak, ya ampun. Oh iya, sore-sore juga gak boleh, soalnya monsternya datang ke situ. Iya kak, ya ampun, Mio mau berguling lagi deh biar jadi emas. Ih Mio, ya ampun Mio, kamu dibilangin ngeyel. Ih kakak. Mio jadi cantik banget. Aku juga mau berguling. Aduh. Tidur. What? Tidak, aku tiba-tiba jadi seperti ini. Yeay, aku memegang HP mutiara dan HP emas. Aku nyampe di sini. Kak Sakura, apa yang terjadi? Kenapa aku bisa seperti ini? Wah, keren. Yuta, kamu gak boleh ke sana malam-malam ya, Yuta ya. Kenapa gak boleh malam-malam? Soalnya di sana bakal ada monster. Ih, kakak bohong deh, aku gak percaya. Ya udah, kalau gak mau dengerin. Ini udah sore, aku mau buktiin kata-kata Kak Sakura. Katanya bakal ada monster datang. Aku gak percaya, aku bakal ke sana. Aku adalah monster katak Ultraman. Aku adalah monster katak Ultraman. Katak yang biasanya ada di sini dengan para Ultraman lainnya. Masuk. Masuk. Aku di sinilah rumahku. Ayo Mio, kak, biasanya malam-malam ada Ultraman kak. Nggak bakal bahaya kok Mio, tenang. Ayo Mio, Ultramannya biasanya main mandi bola kak. Nggak apa-apa Mio, biarin. Nggak penting juga, kita yang penting kesana Mio. Wih, kita udah berlumur emas kak. Kita udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng pakai emas. Iya sih Mio, ayo Mio. Wih kakak, kita gigih banget kak, keren banget. Iya sih Mio, kita keren banget. Ayo Mio, aduh. Kita sudah kaya Mio. Iya kak, kita sudah kaya kak. Wih, ayo Mio. Kita akan pergi. Wah, hai kakak Ultraman, hai. Wih, kakak Ultramannya di dalam situ Mio. Ayo kita masuk.
ngapain di daerah kekuasaanku. Oh, ternyata ada kamu. Ya ampun, kenapa ada kamu di sini? Ah, kalian. Duh, gimana cara keluarnya nih, Mio? Duka, kakak Mio takut. Lupa lagi cara keluarnya gimana. Ya ampun, terpaksa. Kakak ngapain keluarin tembakan? Terpaksa, Mio. Ah, takut, kak. Oh, kamu ya. Tenang, aku bisa berdiri melawan kamu. Wow, aduh. Aku takut banget. Kak, jangan gitu, kak. Mio takut. Biarin, Mio. Masing-masingnya juga gak bakal kabur. Kak, Mio takut sebelahnya katak. Tenang, Mio. Mio, maaf, Mio. Ya ampun. Ayo, Mio. Ya ampun. Aduh, Mio, aku takut banget. Oke, teman-teman. Sudah dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.